Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Juragan Jam Jember. Dan di kesempatan ini saya akan mereview jam tangan Edifice yang harganya cuma di bawah 500 ribu saja. Penasaran? Langsung aja tonton sampai habis. Jangan lupa like, comment, subscribe dan nyalakan loncengnya Juragan. Oke Juragan, kita mulai dari strapnya dulu. Strapnya ini udah rantai stainless steel. Dan di sini kita buka dulu, ada logo Edifice-nya Juragan. Keren banget nih emang jam tangan ini ya. Dan untuk kalian yang suka jam tangan rantai, saya sarankan untuk membeli jam tangan Edifice ini Juragan. Untuk back casing-nya sendiri itu udah stainless steel, ada bacaan Edifice Casio dan ada logonya juga di tulisannya device. Emang jam satu ini terlihat premium banget ya Juragan. Seperti yang kalian ketahui, kelebihan dari jam tangan rantai ini adalah strapnya yang kuat dan kokoh dan terlihat elegan banget ya, sangat digunakan. Buat kalian yang suka jam tangan formal, wajib banget nih pilih jam tangan yang strapnya dari rantai Juragan. Dan yang pasti strap rantai ini anti jamur ya, nggak kayak strap rubber. Oke, setelah bahas strap dan back casing, selanjutnya kita akan bahas diameter dari jam tangan ini. Jam tangan Casio Edifice ini memiliki diameter 4,5 cm dan memiliki ketebalan sekitar 15-16 mm Juragan. Saran saya sih jam tangan ini cocok banget buat kalian para pria yang mempunyai pergelangan tangan yang cukup besar. Kalau yang pakai pergelangan yang kecil seperti saya, jam tangan ini kurang cocok banget ya Juragan. Terlihat gimana gitu. Oke Juragan, kita langsung bahas desainnya. Dari desainnya sendiri ini cukup keren dan kokoh banget Juragan. Untuk varian yang favorit ini yang warna hitam dan putih ini Juragan. Keren banget kan? Bayangin deh kalau kalian pakai jam tangan ini. Widih. Pasti gahar banget ya. Keren parah nih sih. Gak usah diragukan lagi Juragan. Oke Juragan, kita langsung aja bahas fiturnya ya. Seperti biasa ada stopwatch, alarm, dead day, dan backlight juga warna hijau Juragan. Keren banget ya. Bisa dilihat dari video. Dan untuk jam tangan ini sudah dual time ya, ada analog dan digital Juragan. Kita lihat dari desainnya, ada variasi warna putih dan di sini ada angka-angka yang mengelilingi jam tangan ini Juragan. Bisa dilihat dari video, dan ini adalah tombol, ada 3. Dan ini berfungsi semua, kecuali yang tengah itu adalah knob yang berlogo Edifice. Knob untuk mengatur jam analognya itu Juragan. Dan sekarang kita lihat dari sisi baliknya Juragan. Di sini ada 2 tombol, yaitu yang bawah adalah tombol mood dan yang atas adalah biasanya tombol light untuk menghidupkan backlight ini Juragan. Kita langsung aja lihat dari displaynya saja Juragan. Di sini ada warna putih, ada tulisan G-Shock, ada shock resist dan angka-angka 1600, 500 dan 100. Di sini juga ada variasi garis-garis putih yang menambah kesan sporty banget ya Juragan. Untuk digital yang bawah yang berbentuk kotak itu menunjukkan jam dan menit, dan untuk yang bulat yang divariasi putih itu menunjukkan detik, dan yang atas adalah hari dan tanggal Juragan. Dan untuk harga Edifice non ori ini dibanderol dengan harga Rp180.000 saja di toko kami Juragan. Cukup terjangkau banget ya Juragan. Dan jam tangan ini udah garansi baterai 30 hari. Jadi misal baterai kalian habis, bisa langsung klaim garansi dan kami akan menggantinya dengan baterai baru. Untuk water resist, jam tangan ini tidak water resist karena non ori Juragan. Apa aja yang didapatkan dengan jam tangan ini? Yaitu jam tangan saja, tidak ada box. Nah, buat kalian yang pengen jam tangan ini langsung aja kunjungi di web katalog kami di www.katalog.juragan7am.com atau kunjungi store kami di Juragan 7AM Jember, Jalan Bengawan Solo di dekat Jembatan Semanggi. Terima kasih sudah menonton review singkat ini, semoga bermanfaat buat kalian semua.
Dan jangan lupa like, comment, subscribe, dan nyalakan loncengnya, juragan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.